Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali berjumpa kita di acara IBG Ini Bali Generation. Oke, acara ini disiarkan dari Sankara Reso Sanur yang pastinya buat pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa teman-teman semua dulu yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Ya, luar biasa sekali. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini buat SBC Sebol Bali Community. Dan juga semua, begitu juga pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Oke, di awal acara tadi sudah dibuka oleh penampilan bintang tamu artis kita, siapa lagi kalau bukan Ayu Puri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tidaknya sama Ayu Puri, tapi acara ini tidak akan makin greget kalau tidak diiringi oleh band kita. Ini dia, Mutaci Band.
kalau begitu langsung saja sekarang saya akan panggil bintang tamu dari komunitas indie, di mana bintang tamu ini spesial jauh-jauh tapi masih dari Bali tentunya. Langsung saja kita sambut bersama, ini dia Dijahit Band. Dijahit Band, luar biasa. Swastiastu Dijahit Band, apa kabar? Swastiastu, kabar kita baik. Baik, oke, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol selu sama Dijahit Band, ini adalah komunitas indie yang memang kita undang pada malam hari ini. Sebelum itu, sapa dulu pemirsa Bali TV dan juga teman-teman yang ada di sini, silakan. Hey guys, selamat malam teman-teman. Hey guys, semangat ya Niki. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya nih. Astungkara. Oke, silahkan perkenalkan dulu satu-satu. Oke, mungkin perkenalkan Titiang Betok Gadang nih. Betok Gadang. Betok Gadang. Gadang ini. Betok Gadang di mana nih, Ki? Tiang di posisi ukulele satu nih. Ukulele satu. Kadang nak di Sankara, Sankara Restu. Oh, Sankara Restu. Oke, silahkan selanjutnya. Nggih, Tiang D. Setia. Di ukulele juga vokal. Oke, tepuk tangan dong. Untuk Tiang, Maria. Maria, tepuk tangan buat Maria, Maria. Ngisi apa Maria? Ngisi apa? Ngisi acara. Luang nih, luang nih. Oke, silakan selanjutnya. Oke, Tiang Dino. Aha, beli Dino. Wow. Ternyata Dino sudah ada fansnya ya. Fansnya apa tuh nang itu? Oke, selanjutnya. Tiang Gong Yoga. Edisional Bas. Oke, Gong Yoga di Bas. Tepuk tangan buat Dijahit Band. Luar biasa. Ini band dari mana ini kalau boleh tahu nih? Oke, kita ini base campnya di kapal Mengui. Oh, di kapal, kapal iya. Mengui, oke. Okay. Aha, tak kirain kapal mana gitu ya. Kapal kapal pesiar. Berarti memang band ini sudah didirikan sudah lumayan lama ya? Iya, kebetulan Desember ini tanggal 2 kita sudah 2 tahun berjalan. Oh, tepuk tangan dong, luar biasa 2 tahun. Nah, kalau ngomongin masalah Dijahit sendiri ini kan, formatnya sangat unik sekali ya, ada versi apa di ukulele segala macam ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, tetap di IBG Indie Bali Generation. Well, it's one for money, two for show, three get ready, get go, 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 don't you? Kulit putih, bodinya seksi
ngai beli ingu beli di sing pocol beli makan binadi karena adi baca widaman beli lakar jaga nganti mati karena liu anak demen kenadi oh oh adi di 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 tunangan beli oh 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 adi di 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 widaman beli Sankara Reso Sanur dan masih bersama saya Langlang Buana. Tentunya kita masih ngobrol bersama bintang tamu kita dari komunitas indie di Jahit Band. Tepuk tangan dong. Nah, ini didirikan selama 2 tahun. Ngomongin masalah yang tadi. 2 tahun berarti kan lumayan ini perjalanan track record kalian di industri musik indie gitu ya. Kenapa memilih genre ini ada musik ukulelenya ini gimana nih? Keroncong gitu ya? Iya. Lebih sebenarnya, keroncong. Sebenarnya kita bukan real keroncong, kita keroncong inovatif. Keroncong dimana, inovatif, iya, oke. Okay. Dimana kita di keroncongnya kita masukkan reggae, rock and roll, blues dan lain-lain. Oh gitu, oh blues iya. Berarti antar ya? Iya blues, karena hujan. Oh ada musim hujan, oke. Okay. Ada yang blues gak di sini? Ada? Siapa yang blues? Oke, jadi kalian memang bermain dengan all genre ya. Jadi semua, kalaupun misalkan kalian disuruh main R&B itu nggak masalah juga. Pernah nggak kalian di satu panggung itu ada requestan main R&B aja di Jahit nih kayak gitu? Ya mungkin kalau R&B belum. Belum. Kebanyakan dangdut? Dangdut sering. Sering, ya. Dangdut sering. Kebanyakan dangdut sih karena sekarang lagi. Lagi naiknya dangdut. Oke, ini dia. Inilah wajah-wajah pecinta dangdut kita. Luar biasa. Salah satunya pakai kacamata nih kayaknya. Ini kelihatan dari passionnya di dangdut banget. Nyana Danbli. Edo dangduters. Oke. Pengalaman yang seru mungkin selama ini dari The Jahit Bands bisa kasih tahu pemirsa Bali TV. Ya mungkin baru kemarin ini karena banyak wedding, kita banyak ngundang untuk ngisi acara wedding. Dan tuan rumahnya itu minta lagu, di mana lagunya kita, di mana kitanya belum lahir. Ya oh gitu, gitu. Ya, oke okay, oldies jadul. Ya. Ya oldies. Oldies, oke. Okay. Jadi untungnya ada Mbah Google sih. Oh Mbah Google, luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, walaupun kita masih muda gitu kan ya, apalagi kita bermain gitu kan di satu genre apapun itu kita harus bisa
dan juga harus menghargai karya seni musisi-musisi kita terdahulu ya. Setuju semua? Setuju, luar biasa. Oke, sebelum saya lanjut lagi ngobrol dengan bintang tamu kita dari The Jahit, kita akan undang kali ini bintang tamu artis kita. Dia adalah seorang wanita cantik, memiliki suara yang sangat luar biasa sekali. Siapa lagi kalau bukan Ayu Puri? Yeay! Woo! Ho! Silakan duduk Ayu Puri. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, Mbak Ayu Puri Penapi Gatre. Astungkare. Luar biasa ya. Kayak si manis jembatan. Perasaanku tidak enak. coba sedikit sapa dulu pemirsa Bali TV dan teman-teman di sini. Banyak juga enggak apa-apa. Oh, halo okay. Semuanya, apa kabar? Senyum kalian cerah semua. Nah, Lak-Lak tuh berharap. Ayo silakan Ayu Puri bisa disapa pemirsa Bali TV. Ya, Mbak Ayu Puri. Iya, iya, iya. Ini berapa jam perjalanan ke dari, katanya dari kota ini ya, kota Jember ya, aslinya. Bukan ya. Asli mana nih? Sumbernya dari mana? Enggak tahu, Niki. Banyak sekali hoax-hoax sekarang ini. Enggak sih, saya aslinya Tabanan. Asli Tabanan, iya. Oke. Ada yang dari Tabanan? Oh, siapa yang dari Tabanan? Siapa dari Tabanan? Oh, besek. Kene Leon penontonnya besek deh Tabanan. Kita minoritas. Enggak apa-apa ya. Ayo lacur deh. Tapi saya tinggal di Batu Bulan. Oh, tinggal di Batu Bulan. Oh. Yeay. Adi mah kejang teriak nih, saya tinggal di Batu Bulan, dia mah kejang demen. Ada apakah dengan memori Batu Bulan? Mbak Ayu Puri, iya. Kalau Lang-Lang tahu sendiri ini track record daripada seorang Ayu Puri ini sudah mengeluarkan hits. Banyak sekali hit-hits yang sudah dikeluarkan, salah satunya. Ini lagu terbaru yang judulnya Kecup Diman. Iya, ya, betul. Itu ciptaan dari siapa itu? Itu ciptaannya Bli Komang Rake. Bli Komang Rake, oke. Okay. Kenapa mencari, apakah sengaja memang mencari harus pencipta lagunya Komang Rake atau gimana? Karena memang kebetulan dari awal kan saya ingin apa yang saya keluarkan itu diterima di masyarakat secara langsung, masyarakat, seperti itu. Jadi kan alangkah bagusnya kalau saya langsung mekecos ke sana. Okay. Karena kan siap semua orang kan tahu ya, karena beliau itu adalah seorang pencipta lagu maestro gitu, yang sudah handal dari zaman luar dulu. Luar biasa, gitu. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan Bli Komang Rake-nya menonton nanti ya. Pasti semua udah tahu nih lagu terbarunya Ayu Puri ya. Semua udah tahu kan ya? Semua tahu ya. Tahu ya semua. Tes balu. Nawang Ayu Puri. Nawang. Nawang beli Ayu Puri beli. Nawang karo senang lagu. Nawang karo sing nawang lagu nih. Tanya Godo Hembon coba. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, nah ngomongin masalah hoax. Nah, ini kan banyak sekali tadi saya dapat informasi kalau seorang Ayu Puri itu aslinya dari Jember, ternyata aslinya dari Tabanan. Nah, ini kan banyak sekali sekarang berita-berita hoax di mana-mana. Kalau dari seorang The Jahit Band ini menanggapi masalah hoax ini gimana menurut kalian? Berita-berita hoax. Oke, menurut kita sebenarnya kalau berita-berita hoax itu sih enggak usah terlalu kita tanggapi, kita lihat dulu beritanya. Kalau memang itu sekiranya hoax ya udah enggak usah kita. Tapi kan sekarang banyak sumber ini kan tiba-tiba bermunculan banyak sumber, beritanya kayaknya meyakinkan. Ini gimana kalian bisa membedakan ini adalah berita yang real, yang ini yang hoax? Nah, seperti itu. Biasanya kalau berita hoax itu kelihatan dari sumbernya. Kayak gimana caranya? Di Terawang atau gimana? Yang luas biasanya. Berarti untuk melihat sebuah berita meluasin malu gitu. Meme Dewa Ratu. Aduh, neleng tuni asalnya sepi aja nasan dini di muka nenek-nenek ada tamu tapi aja asisten raga dija kadeleng tuni aja sing ada nengok gitu.
ngebang minum nih Andi Jaya Andi Nenen. Ada yang tahu enggak Andi di mana ini? Enggak ada yang tahu ya Andi mana? DJ Andi ya. Andi! Andi! Iya, Bos. Nih. Ini lo sudah ada tamu lo, gimana kamu ini? Ah? Tamunya sudah datang. Cantik apa ganteng? Cantik ada, ganteng ada. Oh, pas nih. Iya, kayak kamu juga ada, Andi. Ayo, ayo, bawa minumnya sini, Andi. Gantos, Bos. Oke. Ya, sudah haus kan ini ya? Pasti semua udah haus ya? Wih, mantap haus nih. Ais. Aduh Andi, Andi ngebang minum kan masuk pang memusik ya, biar misi goyang. Aduh ya kenalan dulu ya, ini asisten saya ya. Wih kayak nih Liu penggemar ya Andi nih. Ada lancur. Eh bos besar kan sing man cubiki. Aduh Andi nih. Jok main nyosor nih, oke silakan diminum. Ayo bos, silakan diminum bos ya. Ya. Nah, ini jadi beluar biasa nih. Bos ada jauh bos. Dan malu adi ya, nyem raga bang dengan dia. Bos. Engken. Gajian konden nih bos. Oh gajian konden. Oh bidang tamu man. Ini yang cantik kasih gelas gini ya. Oh ini cantik. Ayo silakan Mbak Yukuri cantik diminum ya. Spesial berarti ya. Makasih Mas Andi. Oke, silakan diminum dulu. Ayo diminum. Diminum yuk, yuk. Ayo, ayo dicelegut-celegut. Buang sih. Bersatu berdua ya. Ayo. Nek, kuah. Aduh lah Andi. Andi. Gak ngomong berapa orang. Tuleh makak nih malu, keles kacamata. Nyen goreng aku kacamata. Oke, cari dulu, ambilkan lagi minumnya. Sudah cukup katanya bos, satu berdua. Satu berdua, tadi romantis aja satu berdua. Satu berdua. Oke, gak enak lah sama bintang tamu kita. Ya, diambil dulu ke belakang. Minum apa? Yang hangat-hangat. Oh, yang hangat-hangat. Nah, diantos nah, Dumon. Oke deh, oke sembari kita nunggu lagi dan kita akan lanjut lagi. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, tetap setia di IBG Indie Bali Generation. Karena Lang-Lang Buana akan kembali lagi bersama bintang tamu kita yang spesial malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di IBG Indie Bali Generation. Bukit tinggi ku lalui, bola-bola. Badai ku hadapi, shalalalalala, untuk cintaku yang suci, bola. Thank you.
Generation dan masih bersama bintang tamu artis kita Ayu Puri dan juga dari komunitas indie kita ini dia The Dijarit Band. Oke, ini kita masih ngobrolin masalah yang namanya hooks ya. Tapi sembari nunggu minumnya dulu nih Andi Kijakaden ya nih dapat nggak dia minum apa gimana nih Andi? Ya, minumnya Andi. Ya. Gelasnya beda Kang Goang. Oh gitu. Gelas bos. Kemarin saya sudah belikan kamu gelas yang sama. Sudah ini saya kenapa? Jual bos, gulanya habis di rumah. Aduh. Oke, silahkan diminum, ya. Men usak basah ngesut. Balik ulin ini bukan masalah kita itu ya. Masalah perut Anda itu. Oke, kalau seorang Ayu Puri sendiri nih menanggapi hoax sendiri gimana nih Ayu? Kalau secara pribadi sebenarnya hoax itu bahaya loh sebenarnya ya. Kalo bahaya? Iya benar loh. Bahayanya kayak gimana itu? Kalau misalnya sumbernya tidak jelas, tapi kalau kita menanggapinya langsung, itu sebenarnya kan sekarang zamannya copy paste kayak gitu ya. Sumber yang kita dapat belum jelas, tapi kita sudah sebar informasinya kemana-mana. Itu tentunya informasi yang tidak jelas malah menyebar kemana-mana. Tuh, luar biasa. Meresahkan pada intinya ya. Meresahkan. Sama seperti teman-teman di sini semuanya resah. Resah ulian bedak. Panas mereka, panas. Sengman minum. Pedalam deh. Bos, bos, boleh tanya bos. Kenapa? Mbak Ayu Puri, ya. Pernah gak mengalami kejadian kayak gitu? Kenapa? Diberitain yang enggak-enggak. Hook ya bos ya? Hook. Oh. Sering dong. Sering. Saya kan artis, kalau gitu enggak terkenal dong. Luar biasa. Mbak. Eh kayaknya sih yang terima deh kan. Main. Eh tahan lu. Kabel saya lepas. Kenapa? Sebentar. Mbak Ayu Puri kan artis. Cantik lagi ya? Udah punya pacar belum? Di sini belum. Oh di sini belum? Iya. Berarti di rumah ada? Agak juga. Nah, kalau sudah berarti enggak jadi. Aku tanya dulu deh, ada temen enggak cewek cantik? Kayaknya sih ada. Ada? Apa? Jelek, buat bos saya bos. Oh. bos saya soalnya ini udah berapa tahun nih? Udah mau 45 tahun. Loh, saya laku-laku masih. Ada. Hei Andi, saya nih bos kamu nih. Ngapain kamu bocom lagi? Ini bos, paling kenapa? Tidak kalau ada pendamping hidup kan saya lumayan kerjanya enggak terlalu berat bos. Oh gitu. Ada yang bantuin, kan ada istri bos. Okay. Lumayan baik. Maksud saya kan bos ya? Ya begitulah kira-kira ya. Sakit aja. Berarti dia mengakui, berarti dia jomblo. Nih Andi berubah nih. Nggak nakon hoax, nggak nakon jodoh. Iya sama-sama. Oh dua kali ya. Nah bang, ya cepok-cepok pangtayan ya masih. Ulian ya megai di Sankara Resto aja lang-lang buahna. Kayang Jani masih nu pedidian pedalem masih asisten. Oke, Mbak Ayu. Ini sekarang memang benar sekali seperti kata Ayu Puri ya. Jadi ada beberapa berita, mungkin teman-teman di sini juga sama halnya dengan hal-hal melakukan hal seperti itu. Jadi ada berita misalkan di salah satu media sosial langsung di copy paste gitu kan. Betul. Langsung udah share-share langsung gitu aja share. Gitu. Kalau Dijarit sendiri ini pernah enggak kalian melakukan hal kayak gitu nih, ngaku atau enggak ini nih Dijarit nih? Mungkin sebenarnya pasti pernah. Pasti pernah. Apalagi itu beritanya mungkin di luar daerah. Mungkin kita belum tahu
real atau tidaknya. Oh gitu. Berarti berita-berita yang dari di luar daerah yang dilakukan. Kalau berita dari Bali sendiri pernah nggak? Ya mungkin seperti yang kemarin untuk bencana Gunung Agung mungkin mungkin kita karena kita ikut namanya berpartisipasi di dalamnya karena kita juga ada kepedulian kepada teman-teman di sana. Kita juga ikut nak beli link. Ya maksudnya musiknya lagi langsung digituin. Maksudnya kan kita juga share kepada teman-teman yang lain mungkin yang belum tahu. Gitu. Nah, mungkin toh juga kita belum tahu kan pastiannya untuk infonya. Nah, kalau teman-teman yang di sini pernah enggak melakukan hal-hal seperti itu? Jadi ada berita di salah satu media dan kalian langsung men-share gitu aja. Nih ada enggak siapa di antara kalian nih? Ada. Nah, nih Baya, nih bertersangka nenek-nenek. Tersangka. Nih. Berita apa tahan ke share nih, Bli? Kuota habis. Men masalah kuota habis tuh derita lu. Bukan derita kita. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, tepuk tangan dong sekali lagi. Sekali lagi dong tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, mulih, Bang. Oke. Gimana ini? Apakah di Jarit sendiri ini pernah demam panggung gak nih? Kalau seorang Ayu Puri ini kan kayaknya sudah biasa ya menghadapi ribuan penonton, hiporia penonton, terus juga pernah diberitakan aneh-aneh gitu ya. Dilempari sendal. Pernah. Dilempari sendal pernah? Nih, apa itu sudah keberapa kalinya dilempar sendal? Itu hoax lagi. Saya kenal lagi sumbernya dari saya sendiri. Gitu ya. Oko kena kon ini ada nganggo sandal apa sih? Enggak ada nganggo sandal. Waduh. Langsung ya. Jangan. Ya kasihan dong saya jauh-jauh menghadirkan bintang tamu artis kita ini karena spesial memang saya ingin hadirkan di malam hari ini di IBG. Tepuk tangan dong. Yeah. Nah, satu poin lah buat kalian semua nih yang ada di sini, Ayu Puri dan juga di Jahit nih. Untuk mengatasi yang namanya adanya berita-berita hoax itu seperti apa cara kalian menurut kalian sendiri? Bisa di-share buat teman-teman Bali TV nih, pemirsa Bali TV. Oke, di Jahit dulu. Ya mungkin kita harus lebih mencerna ya untuk berita itu untuk mengetahui mungkin kita bisa share juga. Atau juga ada media-media yang memang berhak untuk memberitakan hal-hal tersebut. Mungkin kalau memang medianya tidak terpercaya ya enggak usah di-share. Oke, kalau Ayu Puri? Tergantung beritanya juga sih. Kalau misalnya beritanya seputaran Bali, itu kan kita bisa cross-check, scroll dulu kebenaran beritanya. Kalau misalnya dari luar daerah kita, mungkin kita bisa googling dulu kebenarannya. Kalau memang sudah benar-benar akurat gitu, baru kita bisa sharing. Soalnya luar nanti bisa nyala juga. Biasa, Ayu Puri. Ayu Puri bagus sekali jawabannya. Coba yang ini bos, saya kasih ya. Oke. Okay. Nanti Robo kan suka nyiksa orang. Ya, silakan. Gimana nih? Jangan ngejar nenek-nenek, ngejar nih bintang tamu yang kene. Kalau saya mau mulai sekarang. Menanggapi berita hoax tersebut dengan memilah berita yang benar dulu. Pokoknya yang benar dulu ya. ya kalau ngudek kena kene. Aduh, oke yang pastinya. Satu pesan buat kita semua, berita memang untuk saat sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax, tapi kalau ingin mendapatkan berita yang benar-benar real, berita yang benar-benar berkualitas, pastinya berita tersebut ada di Bali TV, ada di Bali Post. Tepuk tangan dong untuk Bali TV-nya yuk. Ya, di seputar Bali ada gitu kan, kenapa kita harus repot-repot mencari berita gitu kan. Jadi kita bisa tahu kebenarannya, kalau ini adalah sesuatu berita yang real. Yang memang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Setuju enggak? Setuju. Tepuk tangan dong. Kan sing rugi nganggo host langlang buana nak tua-tua. Maka jangan nyebak. Aduh, oke sekali lagi terima kasih buat Ayu Puri dan juga buat Dijahit sudah mampir ke rumah saya ya. Yang pastinya jangan kapok-kapok kalau diundang lagi, terus berkarya, mungkin ada pesan terakhir mungkin.
pesan dibilangnya jangan kapok. Tapi pesan ini seorang Ayu Puri ini kan sebagai seorang musisi Bali yang sudah sangat dikenal sekali. Ini masukan buat teman-teman di Jarit sebagai musisi muda nih. Saya yang ngasih masukan mereka. Boleh. Enggak kebalik tuh. Mungkin ya sharing gitu, sharing pengalaman mungkin bisa sedikit. Enggak, kalau misalnya dari saya pribadi mungkin kita open mind saja. Oke. Mungkin Lumun, apa artinya itu open mind? Artinya tambahin kue kayak ditubin biar gak sendirian minumannya gitu. Nih, Bang ngelak-ngelakin ke Andi nih. Oke, terus-terus? Kita terima perkembangan musik dalam bentuk apapun dengan positif dan kita bisa maju bersama-sama untuk mengajarkan seni Bali. Luar biasa. Ih, men kene terus pindah tamu artis saja. Luung bacaranya. Nambah minum tadi. Bos, kalau cari istri nanti yang kayak Ayu Puri. Dia ambo marah di antara. Oke, terima kasih sekali lagi di Jarit. Sukses buat kalian. Dan jangan jangan lupa untuk terus berkarya. Siapa tahu dari kalian hadir di IBG ini, jadi komunitas-komunitas ini juga bisa ikut tampil di sini. Mbak Ayu Puri juga terima kasih. Iya, sama-sama. Dan juga pemirsa Bali TV dan juga teman-teman yang ada di sini, sekian acara IBG untuk malam hari ini. Tapi saya mengingatkan buat teman-teman dari komunitas indie yang ingin tampil di acara IBG ini, silakan hubungi kami pihak Bali TV, karena sekali lagi acara ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Iya, tepuk tangan dong teman-teman. Karena acara ini memang khusus diberikan untuk mewadahi generasi muda kita, generasi-generasi indie di Bali. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, akhirnya saya Langlang Buana harus pamit di acara IBG malam hari ini. Saksikan terus IBG di setiap harinya, karena kita Langlang Buana dan juga Andi Robokan akan selalu menghibur semua pencinta musik Bali dan musik indie dimanapun Anda berada. Saya Langlang Buana berserta Mutaci Band pamit undur. Selamat malam, sampai jumpa. Rasna Bali.